Nice, wow, ini mantap banget ya. Ini seperti planet Mars ya, ada meteornya nih ngeblesat ya gitu ya di kegelapan malam. Ini di planet Mars ada meteor yang meluncur ke arah mana ya? Ke arah sana kali, atau ke arah sini? Ya bebas. Ini banyak bintang-bintangnya ya. Bagus banget ya. Nah, bosku buat yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang di channel YouTube saya, Ardian Games Tuh. Oke, bosku, bagaimana kabarnya bosku semua yang lagi menonton video ini? Bagaimana kabarnya bosku di kantor? Semoga bosku semua sehat walafiat ya, dan salam sejahtera dari Ardian. Semoga kalian berbahagia selalu ya. Pokoknya jangan lupa bahagia. Asik ya, mantap. Oke, bosku, hari ini aku mau mereview beberapa batu pancawarna, batu Garut pancawarna yang bagus-bagus tentunya, dengan warna yang sangat keren ya, dan juga harganya tetap ekonomis dan kualitasnya juga bagus-bagus ya, kelimis-kelimis. Pokoknya kalau dipakai, wah, ajib banget, apalagi buat koleksi bosku ya di rumah. Wajib bosku punya pancawarna ini ya. Oke, bosku, dan sebelum bosku menonton lebih jauh video ini, buat bosku yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya di sini. Jangan lupa kasih komen, kasih like, dan apa aja? Subscribe udah. Share. Share. Oke. Share video ini sebanyak-banyaknya. Biar apa, Cat? Biar berkembang, biar teman-teman bosku juga bisa nonton video ini, biar teman-teman yang ada di luar sana bisa nonton juga ya. Jadi bosku harus bantu share video ini ya, dan aku doain juga buat bosku, semoga bosku juga diberikan kelancaran, keberkahan, dan kesehatan ya kalau bosku mau bantu share ya. Oke, pokoknya jangan lupa bahagia. Dan aku ucapin makasih banyak buat bosku yang sudah setia ya, selalu setia dan akan tetap setia bersama Ardian Games Soon. Pokoknya I love you ya, bosku the best banget. Oke, bosku, biar gak lama-lama, biar gak penasaran, langsung kita let's go, kita cek videonya sekarang, let's go. Oke, bosku, langsung saja kita mulai video review batunya sekarang. Oke, let's go. Nah, bosku, untuk yang pertama ini dia, aku punya ini Nogosui ya, Nogosui atau biasa kita bilang Klawing. Ya, Klawing atau biasa dibilang Nogosui. Nah ya, nih urat merahnya bagus-bagus. Sebentar, terfokusin. Waduh, susah banget fokusinnya. Bentar ya. Nah, tuh bosku, urat merahnya bagus-bagus ya, keren banget nih tuh. Ini ringnya juga bagus, ini handmade monel ya. Ini monel handmade ya, tuh mantap banget. Nah, bosku, untuk dimensinya kita cek dulu ya. Kita cek dulu, kita ukur dulu dimensinya sebentar. Mana Sigmat? Sigmat, oh ini dia. Oke, ini Sigmat, kita ukur dulu. Nah, bosku, untuk yang Nogosu ini, dia dimensinya dim 21,5 kali 16, tingginya sekitar 8 mili ya. Untuk ukuran ring kita cek. Untuk ukuran ring ini ringnya nomor 19-an ya. Karena ini lebar ke samping ya. Ini ringnya nomor 19. Oh enggak, ini 18 deh. Benar. Ini untuk yang ini ringnya nomor 18 ya. Tuh, cakep banget barangnya, ajib. Nah, bosku, buat yang Nogosui ini aku kasih harganya cuma 135.000 aja ya. Buat Nogosui ini aku kasih harganya cuma 135.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga ya. Nice banget tuh. Cakep ya. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 2. Oke, okay, nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia. Wow, ini batu antik banget ya. Antik, klasik, dan ekonomis tentunya. Bentar. Nah, tuh bosku,
unik banget ya, ini keren banget. Ini dari bahan batu ini ya, dari bahan batu anggur nih. Tuh, coba kita senter, mana senternya tadi ya? Mana saya? Oh ini dah. Ini tembus ya. Ini antik banget. Tuh. Nah, bosku, buat yang ini untuk dimensinya kita cek. Untuk yang ini dimensinya dim 20,5 × 14 dan ini untuk ukuran ringnya. Ringnya nomor 18 atau nomor 8 ya. Nah, bosku, buat yang ini berapa harganya? Ini harganya aku kasih cuma 125.000 aja ya. Buat yang ini aku kasih harganya cuma 125.000 aja ya. Kemahal-mahal ya, ekonomis ya, dengan kualitas yang bararagus ya, tuh. Oke, kalau bosku suka langsung bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, nice, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Yang berikutnya ini dia. Nah, yang berikutnya, wow, ini dia, aku punya jenis pancawara dari Garut ya. Nah, ini dia tuh. Ini dari bahan Garut Cisangkal ya. Dari bahan Garut Cisangkal tuh. Warnanya bagus banget. Warnanya ada bias-bias biru ya, ini kuning, ini merah ya. Tuh, ini ada coklatnya di sini. Garis ininya, garis tembaganya ya sini ya. Ringnya juga bagus. Nah, bosku, buat yang ini untuk dimensinya kita cek. Untuk yang ini dimensinya dim 24 ya, lumayan besar, 24 × 2 × 19 × 9 ya, × 9. Nah, bosku, buat yang ini kita cek untuk ringnya ini nomor 24 atau nomor 11. Cocok banget buat bosku yang jarinya besar ya, yang susah-susah nyari ring. Nah, ini ringnya besar ya, ini ring 24 atau ring 11 tuh. Senternya juga oke. Kita coba pakai. Nice. Oh, amazing ya. Buat bosku yang senang batu antik, yang senang batu apa namanya? Klasik ya, motif-motif keren, keren banget, cocok banget ya buat bosku pakai ya. Jib tuh. Oke. Okay. Nah, bosku, buat yang ini harganya aku kasih cuma 200.000 aja ya. Buat yang ini aku kasih harganya cuma 200.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Nice tuh. Aduh, cakepnya, masya Allah. Oke, kalau bosku suka langsung bosku screenshot, kirim ke WhatsApp kita. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 4. Lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Nah, ini dia. Wow, ini dia batu klasik, batu antik dari Karang Nunggal ya ini ya. Dari Karang Nunggal nih. Kita senter coba, ada tembusnya nggak nih? Oh, tembus ya bosku ya. Oh, dia tembus ya. Oke, kita coba gini gelapin. Tuh. Tembus ya bosku ya. Kirain ketembus ya. Mantap ya, bagus banget nih. Tuh, abstraknya, coraknya bagus. Ini warnanya abu tua ya. Nah, ini untuk dimensinya dim 19,5 × 15 × 7,5 ya. Untuk ringnya kita cek. Untuk yang ini ringnya nomor 21 atau 9,5 ya. Tuh, nice. Mantap ya, cakep ya. Cakep dong. Oke. Okay. Nah, bosku, buat yang Karang Nunggal ini aku kasih harganya cuma 125.000 aja. Kalau bosku suka langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke. Okay. Oke okay, ya, nice. Tuh, cakep. Oke, okay, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 5. Sebentar, lampu kita biar enggak terlalu terang ya. Oke, okay. Nice, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Nomor 5. Nice, nomor 5 ini dia nih. Oke. Okay. Nomor 5 ini masih dengan batu Garut ya. Ih. Ya gini. Wassalam. Susah banget nih fokusnya. Masya Allah. Sebentar ya bosku ya, iklan dulu. Nah, oke okay, bosku. Nah, ini masih dengan batu Garut ya. Tuh, ini batu Garut. Ini oren-oren Garut ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk background ininya susu ya. Tuh, warna susu tuh. Nah, bosku,
Yang ini kita cek dimensinya. Untuk yang ini dimensinya dim 15 kali 12 kali 7 ya. Ini tapi ala-ala Batiaman ya modelnya. Nah bosku, buat yang ini ringnya nomor 18 atau nomor 8,5 ya, atau nomor 8 lebih sedikit lah. Oke, okay? Nah ini kita center coba. Tuh, tembus ya. Nah bosku, buat yang ini harganya aku kasih cuma 115.000 aja. Ya, buat yang ini aku kasih harganya cuma 115.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga ya. Nice. Oke, okay, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya. Yang berikutnya ini dia nih. Nah, wow, masih dengan batu Garut. Ini dari Garut, seperti Garut Cingkur ya. Ini Garutnya Garut Cingkur nih. Tuh. Cakep banget. Nah, bosku, buat yang ini coraknya bagus ya. Ini kita cek untuk dimensinya. Untuk yang ini dimensinya dim 24,5 kali 17 ya. Untuk ukuran ring kita cek. Untuk ukuran ringnya ini dia ring nomor 20 atau nomor 9 ya. Untuk model ringnya juga bagus tuh, bagus banget, klasik banget ya, mewah banget. Nah kita coba pakai nih tuh. Wow, cakep banget ya, ajib ya, mantap. Nah bosku, buat yang ini aku kasih harganya cuma 250.000 aja ya, nggak mahal-mahal, aku kasih harganya cuma 250.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga ya. Cakep nih. Oke, kalau bosku mau borong, nanti kita kasih diskon atau kita kasih bonus ya. Oke, nice. Lagi ada yang bagus-bagus, gaskeun ya bosku. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 7 ya. Untuk yang berikutnya nomor 7 ya. Nice ya, nomor 7 ini dia. Wow, aku punya batu batu Garutnya ini modelnya bagus ya. Kayak apa ya? Kayak di awan tuh ada apa ya namanya? Ini kayak ada gunung yang ketutup awan ini tuh. Gunung ketutup awan, jadi kelihatannya dikit-dikit doang ya. Tuh, warnanya bagus ya, unik ya. Unik, antik ya gitu. Gini. Oke, okay, bosku, buat yang ini kita cek. Ini tembus gak ya? Oh, ini nggak tembus ya. Nah, bosku, oh ini ada merahnya, bagus ya. Ini ada merahnya, bosku nih. Kelihatan nggak? Ini ada merahnya, ya. Ini ada hijaunya sedikit. Nah, ini untuk dimensinya dim 20, dimensi 20 kali 15,5 kali 6. Ya, ini ringnya polos ya. Ini ring alpaka. Modelnya polos ya. Nah untuk ringnya kita cek, untuk ringnya nomor 19 ya. Tuh ukuran ringnya nomor 19 tuh, cakep banget. Nah bosku, yang ini harganya berapa? Buat yang ini aku kasih harganya cuma 240.000 aja ya. Buat harganya cuma 240.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, okay? Oke, okay, ya, nice ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya. Nomor berapa nih? Nomor 8. Yes, nomor 8. Untuk yang nomor 8 ini dia. Wow, aku masih punya batu karang nunggal ya. Nih, batu karang nunggal. Tuh, tembus ya. Tuh. Ini tembus semua. Ini coraknya bagus banget ya, abstrak, aku baru nemu ya. Nah, bosku, buat yang ini dimensinya dim 22,5 kali 18 kali 7 ya. Untuk ringnya kita cek. Untuk ringnya ini ring nomor 19 ya. Buat yang ini ringnya nomor 19 atau nomor 8,5. Tuh, cakep banget. Nah, bosku, buat yang ini harganya berapa? Buat ini harganya berapa? Ini harganya aku kasih cuma 150.000 aja ya. Yang ini harganya kita kasih cuma 150.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita. Oke? Okay? Nice. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 9. Nomor 9 ya. Nah, nomor 9 ini dia. Wow, masih dengan pancawarna. Ini Garut Cikolak ya, bosku ya. Yang ini Garut Cikolak. Itu cakep banget. Warna hijaunya juga bagus. Hitamnya bagus. Ini semi pandan ya modelnya. Hitamnya, blacknya kilat banget ya. Nah, ini untuk dimensinya dim 27 kali 15 kali 8.
37x15 kali 8 untuk ringnya ini nomor 19 ya tuh. Cakep ya. Nah bosku, buat yang ini harganya berapa? Yang ini kita kasih harganya murah aja, kita kasih harganya cuma 225.000 aja ya. Buat yang ini harganya kita kasih 225.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga ya. Jangan dinanti-nanti, selagi ada ya, selagi ready bosku, langsung pokoknya gaskeun. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 10. Yang nomor 10 ini dia. Wow, aku punya Garut. Ini dari Garut Cisangkal. Iya benar-benar, ini Garut Cisangkal yang ini dari tembaga ya. Ini dari bagian kulitnya ya. Tuh, cuma tembaganya kurang banyak ya. Nah, tuh. Senternya tembus. Ini warnanya dominan ke merah, ke lumut merahnya ya. Nah bosku, buat yang ini dimensinya dim 23,5 kali 15 kali 7,5 ya. Buat yang ini ringnya nomor 18 ya. Buat yang ini ringnya nomor 18. Dan ini harganya berapa bosku? Ini harganya kita kasih cuma 125.000 aja ya. Buat yang ini kita kasih harganya cuma 125.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, ya, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 11 ya bosku. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 11. Wow, ini dia masih dengan batu karang nunggal ya. Nah bosku, ini dia ada bling-bling nih. Tuh ada glitter peraknya di sini ya, di sini ada glitter perak, di sini juga ada bling-blingnya. Ini kalau lihat langsung ini banyak glitter peraknya ya. Nah, tembusnya tuh bagus, mantap banget, cakep ya tuh. Nah bosku, buat yang ini kita cek untuk dimensinya. Buat yang ini dimensinya dim 24 kali 18 kali 9 ya untuk ukuran ringnya. Untuk yang ini ukuran ringnya nomor 22 ya. Untuk yang ini ringnya nomor 22 atau nomor 10. Nah bosku, buat yang ini harganya berapa? Kita kasih harganya cuma 150.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita ya. Nice, kita lanjut. Yes, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 12 ya. Sebentar, kita ganti warna lampu ya biar nggak bosan ya. Nah oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 12 ya. Oke, nomor 12 ini dia. Nice, wow, ini mantap banget ya. Ini seperti planet Mars ya, ada meteornya nih ngeblesat ya gitu ya. Di kegelapan malam, ini di planet Mars ada meteor yang meluncur ke arah mana ya? Ke arah sana kali. Atau ke arah sini. Ya bebas. Ini banyak bintang-bintangnya ya. Bagus banget ya. Nah, bosku, buat yang ini kita cek aja dimensinya. Ini sepertinya lebih lebar ke samping ya. Nah untuk yang ini dimensinya 16 ya, untuk depannya itu 17 kali 18, benar beda 1 mili sama sampingnya ya, karena penampakan gambarnya lebih banyak ke samping. Kalau gini kan kurang bagus. Nah, bagusnya gini, jadi kalau dipakai kayak gini tuh penampakannya kelihatan ya. Oke, nah buat yang ini untuk ukuran ring kita cek. Untuk yang ini ukuran ringnya nomor 17,5 atau nomor hampir 8 lah, 8 kurang tipis-tipis ya tuh. Nah bosku, buat yang ini harganya berapa? Yang ini harganya kita kasih cuma 250.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita selagi masih barangnya ready ya. Tuh cakep bener ya aslinya ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 12. Nomor 12 ya. Nah nomor 12 ini dia. Wow, masih dengan batu Garut ya. Aduh bagus banget Garutnya ya. Ini Garutnya mungkin seperti Garut Edong ya tuh. Nah bosku, buat yang ini hitamnya bagus banget, ini warna oranye bagus, putihnya juga bagus banget ya, Edong banget. Ini ada lumut merahnya. Apakah ada tembusnya? Ini kita coba senter. Oh tembusnya samping doang ya. Nah bosku, buat yang ini nih tuh warnanya bagus banget ya. Oke, kita cek yang ini dimensinya. Buat yang ini dimensinya dim 20 kali 19 18,5 kali
9,5 ya. Ini untuk ukuran ringnya kita cek. Sini aja lah ceknya. Untuk yang ini ringnya nomor 22 atau nomor 10. Benar-benar. Nah, ini untuk yang ini ringnya nomor 22 atau nomor 10 ya. Tuh, bagus banget, klasik banget. Nah, ini harganya berapa, Bosku? Ini harganya kita kasih cuma 300.000 aja. Kalau Bosku suka, langsung Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita ya. Ada harga, ada kualitas ya, Bosku ya, Pak. Mantap ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 14. Untuk yang nomor 14, kita lanjut ke, nah, wow, ini dia dari Garut Marsi ya, Bosku. Untuk yang ini Garut Marsi, apakah Garut Marsi ada tembusnya? Untuk yang ini ya. Coba. Oh, ada tembusnya, Bosku tuh. Jadi ini maksudnya hijau Garut Marsi dengan kulit coklat ya. Ini coklat, coklat kayak Garfield ya, kayak kucing Garfield. Garfield. Nah, ini dimensinya 19,5 × 14 × 8. Ya, untuk ringnya ini nomor, ringnya nomor 20. Buat yang ini ringnya nomor 20. Nah, Bosku, buat yang ini berapa harganya? Harganya kita kasih 250.000 aja ya. Buat yang ini kita kasih harganya 250.000 aja. Kalau Bosku suka, langsung Bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke. Oke ya, nice. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 15. Nomor 15, ini kita punya apa? Nice, ini kita masih punya Garut Ci Sangkal yang tadi ya, Garut Ci Sangkal yang tadi tuh. Ini temennya masih ada ya. Cakep ya, tuh nice banget. Nah, Bosku, kita senter. Oh, merahnya juga tembus ya, tembus semua nih, bagus. Nah, Bosku, buat yang ini dimensinya kita cek. Untuk yang ini dimensinya diem 22 kali 16. 22 × 16 × 8 ya. Nah, kita cek untuk dimensinya. Untuk yang ini dimensinya dim 18 ya. Dim 18 atau 8 kita kasih yang ini harganya kita kasih cuma berapa? Cuma 200.000 aja. Enggak mahal-mahal ya. Buat yang ini kita kasih harganya cuma 200.000 aja. Kalau Bosku suka langsung Bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga selagi masih ready barangnya ya. Cakep Mas Bro. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 16. Nomor 16, ini dia aku punya batu yang nice, batu Garutnya combong ya, tuh tembus, tuh, tuh tembus sampai sini. Ya, aduh, bagus banget ya, ini dari Garut, apa nih, Garut Jasper Cikolak ya, Cisangkal. Kita cek untuk dimensinya, ini agak semi bulat ya, dimensi 19,5 × 19,5. Benar, kali 8,5, 19 × 19 × 8,5. Cocok banget buat jarinya, Bos. Tuh. Warna juga bagus, polesannya juga bagus, klimis-klimis banget. Untuk dimensi kita coba. Untuk dimensi kita cek, ini dia dimensinya diem 17 ya. Kita coba senternya. Tuh. Bagus ya. Nah, Bosku, buat yang ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih cuma 250.000 aja ya. Buat yang ini kita kasih harganya cuma 250.000 aja. Kalau Bosku suka, langsung Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga ya. Oke, kita kasih harganya cuma 250.000. Kita lanjut. Yes, kita lanjutkan ke nomor yang berikutnya, nomor 17. Nomor 17, ini dia batunya apa? Wow, ini dia masih dengan Garut Cingkur. Ya, aduh, mantap banget ya. Mantap banget warnanya, perpaduan warnanya keren banget. Ini yang ajib lagi, klimis banget ya. Polesannya tuh mantap-mantap ya. Nah, Bosku, buat yang ini dimensinya dim 25 × 18. 25 × 18 × 9. Buat yang ini untuk ukuran ringnya, ini ring nomor 15. Wah, kecil banget nih. Untuk yang ini nomor 19, ini dia 15 ini berarti nomor 6,5 Bosku ya. Ini ringnya nomor 6,5. Wow, buat Bosku yang jarinya kecil cocok banget, gak usah resize, masih ada nih, sedia ready ring nomor 6,5 ya. Nah, Bosku, buat yang ini berapa harganya, Bosku? Nah, Bosku, buat yang ini harganya kita kasih cuma 230.000 aja ya. Buat yang ini kita kasih harganya cuma 230.000 aja. Kalau Bosku suka, langsung Bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita ya. Aduh, klimis-klimis ya. Nice. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 17. Yang berikutnya nomor 17. Nah, ini dia, wow, cakep banget nih.
perpaduan warnanya. Nice ya. Ini garutnya dari bahan garut apa ya ini ya? Ini garutnya kayaknya dari edong nih. Garut edong ya. Oke, bosku kita cek untuk dimensinya. Nah, untuk dimensi ada tembus-tembusnya gitu ya. Oh, dikit doang sampingnya. Nah, bosku kita cek untuk yang ini dimensinya dim 22 kali 17 ya untuk dimensinya. Coba kita cek ringnya. Untuk ringnya kita cek ini ring nomor 18 atau nomor 8. Cocok banget buat bosku yang jarinya 8 tuh. Wih, cakep banget ya, bosku, cakep banget. Nah, bosku buat yang ini harganya berapa? Kita kasih harganya cuma 300.000 aja kalau bosku suka. Langsung bosku screenshot kirim ke WhatsApp kita. Ya, ini kalau lihat aslinya lebih bagus daripada di videonya ya. Barang-barangnya itu lebih bagus daripada di videonya kalau lihat langsung ya. Kalau bosku suka langsung bosku screenshot kirim ke WhatsApp kita. Nice, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 19. Yes, oke. Okay. Nomor 19 ini dia. Wow, aku masih punya garut. Ini mantap ya garutnya. Ini dari garut apa ya ini? Ini garut. Oke, okay, ini dari garut Cisangkal juga ya. Ini dari garut Cisangkal, hijaunya bagus banget. Kita coba center. Wow, tuh. Ada birunya, ada hijaunya, ada merahnya juga. Oh. Mantap banget ya. Tuh, ringnya juga bagus ya. Nah, bosku buat yang ini kita cek untuk dimensinya. Dimensinya ini dim 27 kali 16 kali 8. Nah, untuk ukuran ringnya ini ring nomor 17 ya. 17 itu sama dengan berarti dengan 7,5 ya, bosku. Tuh, cakep banget ya. Nah, bosku buat yang ini berapa harganya? Yang ini harganya kita kasih cuma 300.000 aja. Kalau bosku suka langsung bosku screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Nice, dijamin barang-barang bagus dengan polesan yang bagus banget ya, dengan motif yang bagus-bagus tuh. Cakep elegannya. Oke, okay? Kalau bosku suka langsung bosku screenshot kirim ke WhatsApp kita. Nice, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, wow, ini masih dengan garut ini Cikolak ya, bos ya. Ini Cisangkal juga, sorry. Ini Cisangkal juga ya. Wow, ini keren banget. Ini ringnya handmade model ya. Ini ringnya handmade model. Nah, bosku buat yang ini dimensinya 30. Wow, lumayan besar. Dim 30 kali 16 ya. Ini semi pandan berarti. 30 kali 16 kali 9,5. Ringnya handmade model. Untuk ukuran ringnya ini ring nomor aku nih, banyak bolongnya tuh. Tuh, sampingnya banyak yang enggak ketutup. Berarti ini di sini 17, berarti ini masih bisa lebar, berarti sekitar 19 atau 20 ya. Ini ringnya sekitar 19 lah. Ya, ini ringnya sekitar 19 ya, bosku ya. Nah, bosku buat yang ini aku kasih harganya cuma 350.000 aja. Tuh, cakep banget. Dijamin bosku barangnya barang-barang bagus, bukan barang kaleng-kaleng ya. Oh, cakep banget ya. Oke, kalau bosku suka langsung bosku screenshot langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga ya. Oke, okay. Nice, okay. Keren banget. Oke, okay. Bosku cukup, kalau bosku suka langsung bosku screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita. Let's go. Oke, bosku, gimana barusan sudah bosku tonton, sudah bosku pilih-pilih. Kalau ada yang cocok langsung screenshot kirim ke mana, Cot? WA. WA-nya siapa? Di bawah sini. Oke, di bawah sini ya. Langsung biar Cot ini semangat. Masih semangat maketin. Oke, bosku. Jadi buat bosku yang sudah dapat pilihannya, langsung di screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita yang ada di bawah sini ya. Jangan di nanti-nanti, pokoknya langsung saja. Dan buat bosku untuk yang booking, kita hanya kasih waktu cuma maksimal 2 kali 24 jam, berarti cuma 2 hari saja ya. Karena lebih dari itu mohon maaf ya, kita namanya juga jualan, jadi kita harus kejar target juga ya. Oke, bosku. Dan juga untuk bosku yang masih bingung pembayarannya kemana, bosku bisa langsung transfer ke rekening yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Di situ ada BCA dan BRI atas nama Rian Syadi Dayat. Dan juga buat bosku yang mau COD, bosku bisa order di toko Shopee kita ya. Nanti kita kasih linknya. Kalau bosku mau, bosku pilih saja langsung
di lebaran, di harga kita upload langsung, bosku bisa klik di situ. Oke, dan makasih banyak buat bosku yang sudah subscribe, dan buat bosku yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, karena banyak, masih banyak ya video-video dari Adrian Gamesun ini yang bakal keluar nantinya, karena barang itu kita pasti bakal terus update ya. Jadi jangan khawatir buat bosku yang belum kebagian barang hari ini atau hari kemarin, bosku bisa dapetin hari ini atau besok ya. Jadi pantengin terus YouTube-nya di Adrian Gamesun. Oke, dan apalagi ya, udah ya, apalagi pesannya Chan? Udah aja ya. Oke, cukup bosku, gitu aja. Pokoknya kalau ada yang suka langsung screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.